Pemirsa, Anda masih di Kabar Jember. Seorang pria di Desa Munderjo, Kecamatan Umbul Sari, Jember sukses membudidayakan buah jambu air atau jambu citra di lahan sekitar rumahnya. Berkat inovasi dalam hal perawatan pohon jambu yang dibudidayakan, berhasil dipanen tak mengenal musim. Beginilah keseharian Joko, warga Desa Munderjo, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Ketika berada di kebun buah jambu air, atau biasa disebut jambu citra, setiap harinya pria berusia 50 tahun ini melakukan perawatan ekstra, mulai dari membersihkan kebun, menyiram, hingga pemberian pupuk sesuai takaran. Biasanya, pohon jambu air berbuah atau dapat dipanen satu tahun sekali, namun berkat perawatan ekstra yang dilakukan Joko. Buah jambu yang dibudidayakannya dapat dipanen setiap hari atau tidak mengenal musim. Di lahan seluas 1000 meter persegi atau dari hasil 25 pohon buah jambu citra ini, dapat dihasilkan kurang lebih 4 kintal jambu citra dalam sekali panen. Perawatan jambu sebenarnya juga sama dengan perawatan tanaman-tanaman yang lain, cuman yang saya katakan istimewanya tadi gini. Jadi pengurangan daun tua, kemudian pemangkasan di ujung batang maupun ujung ranting, kemudian seleksi dari buah saat terjadi sudah pecah bunga, kemudian pembuangan tunas-tunas air yang menempel pada ranting. Ada tunas air yang warnanya merah yang menempel pada cabang maupun ranting tua itu adalah tidak bisa berbunga. Walaupun berbunga dia 99,9 rontok. Karena dia tidak mampu untuk menahan besarnya buah, beratnya buah. Kedepan Joko akan menularkan inovasi budidaya jabu air yang tidak mengenal musim ini kepada masyarakat setempat. Dari Umbul Sari, Nunung Wahyudianto mengabarkan untuk KJTV.